Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Mas, kamu gak usah pindah-pindah saya. Saya gak ada yang namanya kerja sama perempuan. Kan emang sebenarnya emang itu kejadiannya. Mas, kamu usah ngeles lagi. Saya melihat dengan mata saya. Sekarang gini deh, Mas. Kalau emang benar itu, mana buktinya? Hah? Mana buktinya? Aduh, udah cukup-cukup, Mas. Mendingan kamu jujur deh. Ini kamu beneran yang ngelakuin semuanya? Mana buktinya, Mas? Mas, saya memang gak ada bukti. Tapi yang saya omong itu benar apa adanya. Sudahlah, Mas. Mas bisa saya laporin ya, pencemaran nama baik saya. Aduh, udah. Pusing deh, Pak. Awas kamu ya. Din! Andi! Apa lagi, Cindy? Ada yang aku mau nanya sama kamu sebentar. Soal apa lagi, Cindy? Aku mau nanya yang dibilang sama Bagas kemarin, kamu pacaran sama Mbak itu benar ya? Iya, Bagas benar kok. Aku udah punya pacar. Aduh, Yoka, mendingan kamu jujur deh sama aku. Aku nggak percaya, itu mustahil. Aku kenal kamu itu bukannya sebentar. Sekarang kamu jujur aja deh sama aku. Itu nggak benar kan? Udah, semuanya udah jelas. Udahlah, nggak usah ganggu aku lagi ya. Kau ganggu Andi? Bukan, Gas. Ini semua salah paham. Semua gak seperti yang kamu pikirkan. Udahlah, Yoka. Jelas-jelas aku ngelihat kamu tadi ketemu sama si Andi di pinggir jalan. Maksud kamu apa ya? Gak usah banyak pacot kamu. Gas. Aku bisa jelasin semuanya, Gas. Masih melawan, gua? Sudah, Gas. Kau udah aku bilang, jangan deketin si Andi lagi. Kau besar. Sudah, Gas. Kau melawan kau ya, Yoka? Udah, gak bisa makan, gak? Kau, aku bilangin jangan pernah dekatin si Andin lagi, kau. Kau. Apa, gas? Kau mampus, kau mas. Hei, ada apa? Kenapa kamu berkelanjutan? Ada apa? Tahu, Pak. Yoka yang mulai duluan, Pak. Sekolah tuh belajar. Ya kan Yoka yang mulai duluan, Pak. Buat saya emosi. Udah, kalau ini gak ada kesalahan yang benar. Sekarang saya minta kamu maaf-maafan. Gak mau lah, Pak. Dia duluan, Pak. Hei Yoka, kamu ini gak boleh kayak gitu. Kalian berdua bisa saya bawa ke kantor polisi nanti. Saya yang gak level minta maaf sama dia, Pak. Dengar. Kamu ini masih sekolah. Bukannya berkelahi, harusnya belajar. Sekarang ini aja, saya minta kamu semuanya minta maaf. Saling memaafkan. Nah, gak mau saya, Pak. Mau saya bawa ke kantor polisi kamu semua? Yaudah, cepat. Maaf sekarang. Maafan. Berkelahi. Ya? Jangan ulangi lagi, Bagas, ya? Iya, Pak. Kamu juga, Yoka. Katanya kamu mau jadi polisi. Kok malah berkelahi? Itu bukan mencerminkan seorang polisi. Iya, si Bagas tuh, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Tahu-tahu aja kami diinin, Pak. Yaudah, gini aja. Pokoknya saya nggak mau tahu lagi. Kamu nggak boleh berkelahi-berkelahi lagi, ya? Iya, Pak. Kamu harus belajar. Bukan berkelahi. Belajar, usaha. Ya? Iya, Pak. Yaudah, pulang sana kamu. Iya, Pak. Ya? Isi, Pak. Ya.
Assalamualaikum. Salam. Aduh, anak zaman sekarang. Bi! 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 Mana? Bi! Sini! Udah lah, Bi, gak usah basa-basi. Duduk-duduk, bagian saya alergi duduk di kursi orang miskin seperti ini. Begini ya, Bi. Bibi tolong kasih tahu sama si Yoka. Iya, Den. Suruh ngejauhi si Andin. Tapi kenapa, Den? Pakai tanya lagi kenapa. Karena si Yoka itu gak pantas untuk Andin. Udah jelek punya rumah kayak gini. Mau ngedeket-deketin si Andin? Maaf, Den. Maaf, maaf. Sekarang gini deh, Bi. Kalau masih sekali lagi Yoka ngedeketin si Andin, Bibi akan saya pecat dari rumah saya. Maaf, Den. Ya, Den, nanti Bibi akan nasihati si Yoka, Den. Sekali lagi maaf, Den. Bagus. Pokoknya Bibi camkan itu. Kalau si Yoka masih ngedeketin si Andin, saya gak sempat segan-segan mecat Bibi dari rumah saya. Pokoknya Bibi kasih tahu sama si Yoka ya. Iya, wajah kamu lesu dan pucat, Jang. Iya, Kak. Bujang kecopetan di jalan, Kak. Astagfirullahalazim, Jang. Di mana kejadiannya, Jang? Gak tahu, tadi di jalan lintas yang dekat lorong, Kak. Dompet Bujang hilang, Kak. Ya Allah, macam-macam cobaan yang harus kita hadapi, Jang. Tapi ya sudahlah, Jang. Kamu harus sabar ya, Jang. Harus ikhlas. Semoga Allah memberi ganti yang lebih banyak untuk kita ya, Jang. Yang sabar ya, Jang. Tapi Bujang ya, Kak. Ya udahlah, enggak apa-apa. Oh ya, Jang. Sekarang kamu coba susul si Yoka. Dia belum pulang dari tadi. Dia belum pulang dari tadi. Belum, Kak. Dia belum pulang dari sekolah. Perasaan Kakak enggak enak, Jang. Takut terjadi apa-apa sama si Yoka. Kamu tolong ya, susul si Yoka ya. Ya, tolong kamu cari si Yoka ya. Mana deh, Kak? Ujang coba cari dulu, Kak. Iya, udah, kamu cari si Yoka dulu ya. Oke ya. Hati-hati, Jang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yoka! Yoka, kamu kenapa mendorong motor? Ini om, habis bensin om. Terus, itu kenapa bibir kamu itu? Ini gak apa-apa om. Kok merah-merah gitu? Ya tadi, jujur, diserempet mobil om, jadi jatuh. Ah, gak mungkin. Iya om. Sepertinya kamu habis berkelahi ya? Jujur. Gini om, tapi jangan bilang sama ibu ya om. Tadi itu sebenarnya Yoka berkelahi dengan Bagas. Sama Bagas? Iya om. Astagfirullahaladzim. Tapi Bagas yang duluan om. Ya sudahlah, kita pulang saja. Yada. Sini, biar ya. Om yang tonton motornya. Iya om. Bisa, kamu berkelahi sama Bagas ya. Bagas yang duluan om. Gak bisa nyapa sih diperbutkan sama orang jelek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andin. Dari mana kamu, Nak? Pulang sekolah, Bu. Kebetulan mau mampir aja. Oh iya. Ibu gimana? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Jadi gini, Bu. Andin ya, mau nanya sama Ibu. Oh ya, nanya apa, Nak? Apa benar ya, Bu, kalau ya? Si Yoka itu udah punya pacar? Apakah ini ada kaitannya sama si Bagas tadi ya? Ibu, Bu, iya nak. Iya apa, Bu? Iya, memang si Yoka sudah punya pacar, Nak. Ternyata benar ya apa yang dibilang sama Bagas kemarin. Din, kamu gak apa-apa, Nak? Iya, Bu, gak apa-apa. Iya. Makasih ya, Bu, udah ngeluangin waktunya sebentar. Iya, gak apa-apa, Nak. Kalau iya. Gitu, Andin langsung bermisi. Oh iya, hati-hati di jalan ya, Nak. Hati-hati ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kampung di rumah sakit, terus bagaimana, Pak?
Yoka. Tuh cerita tuh. Astagfirullahaladzim, nak. Kenapa mukamu, Yoka? Gak apa-apa, Bu. Tadi di jalan jatuh. Aduh. Gak apa-apa, gimana? Ini muka kamu memar, nak. Kenapa? Iya. Tadi jatuh di jalan, Bu. Gak sakit. Yoka, kalau cerita. Jatuh tidak seperti ini, Yoka. Tidak memar seperti ini. Ujang, coba kamu jelaskan kenapa sih, Yoka? Yoka tadi berkelahi, Kak, sama temannya yang jelek dan songong itu. Astagfirullahaladzim. Enggak kok, Bu. Si ya, Bagas tuh yang duluan, Bu. Nak, dengarkan Ibu ya. Iya, Bu. Ibu tahu persoalan kamu sama Den Bagas, Nak. Ibu mohon, mulai sekarang kamu lupakan Andi, Nak. Tapi, Bu. Tapi kenapa, Yoka? Tapi Yoka sayang sama Andi, Bu. Yoka, dengar Ibu ya. Iya, Bu. Nak, sesulit apapun hidup kita, sesusah apapun hidup kita, Ibu sanggup menjalaninya, Nak. Walaupun kita dihina dan direndahkan oleh orang, Nak. Tapi Ibu tidak sanggup melihat kamu disakiti orang lain, Nak. Maaf, Bu. Ya, Kak. Berjanjilah sama Ibu, Nak. Mulai sekarang, kamu jauhi Andi. Kejarlah cita-citamu, Nak. Ibu yakin kamu akan menjadi orang yang sukses, Nak. Iya, Bu. Berjanjilah sama Ibu, Nak. Iya, Bu. Yoka berjanji. Ibu, doain Yoka ya, Bu. Biar Yoka menjadi orang yang sukses, Bu. Ibu akan selalu mendoakan Yoka, Nak. Semoga kau selalu jadi orang yang sukses. Yang kita tidak rendahkan orang lain lagi. Iya, Bu. Ya, sudahlah. Sabaran Ujang sudah mulai habis. Kakak dan Yoka tunggu saja sini. Saya mau selesaikan masalahnya dengan Bagas. Ujang. Udah. Cari Bagas dari mana? Gak usah, Om. Ujang. Gak usah, Om. Udah lah, gak apa-apa. Ujang. Udah, Om. Ini masalah keluarga ini. Udah, Om. Gak usah, Om. Udah, Om. Tunggu saja sini. Udah, Om. Percaya sama saya. Percaya sama Ujang. Ujang. Udah, Om. Om. Udah, Om. Ya Allah. Ujang. Yoka, gimana ini, ya Allah. Ujang. Ujang.